53. Kali ini berapa poin, Ibu? Ini 42.500. Murah, Bu, ya. Berarti bantu, Bu, ya? Iya, bisa bantu. Di luar berarti sekilonya berapa, Bu? Ada yang tergantung berasnya, ada yang 11, ada yang 12. Kalau di sini 8.000 berarti, Bu, ya? Iya. Kalau medium di pasaran di sini sampai 10.000, Mas. 10.000, ya. Ini harganya lebih murah dari di pasaran berarti, Pak, ya? Ya, harapannya bisa menekan harganya itu. Betul, ya. Nah, untuk kendala ada berapa titik nanti? Rencananya nanti dari Dinas Perdagangan ada 5 titik termasuk yang hari ini. Berarti total ada berapa ton berarti? Total nanti 2.000 kali 5, nanti 10. Nah, memang waktu panen yang belum pada panen, kemudian juga beras yang masuk di Kendal ini banyak yang dari luar daerah, sehingga itu mengurai ongkos. Kita tahu bahwa biaya BBM yang mereka harus nanggung juga sehingga mempengaruhi dan dampaknya ke kenaikan beras.